Jelas kita masih ada di Lembang, kita pengen ke wisata Puncurut, jadi ikutin guys. Kita pengen ke Puncurut, ini kita lagi di perjalanan pengen ke Puncurut. Ini udah kita udah pakai jaket, lagi dengerin. Ini udah jalan, kita pengen ke Puncurut dari rumah sakit Dr. Salamun. Oke guys, kita ini di perjalanan di Bandung. Ini kita lagi di dalam mobil pengen ke Puncurut. Lumayan jauh juga guys. Yang mau ke sini ke Bandung dulu, soalnya ini ada di Bandung guys. Kalian harus ke sini. Di sini tuh tempatnya bagus banget buat foto-foto guys. Kalian harus ke sini guys. Ini udah sampai kita guys di Puncurut, emang deket dari itu hotel kita. Ini kita udah nyampe guys, nyari tempat buat ini dulu, buat parkir. Ini sekarang kita udah oke, kita pengen masuk. Aku habis potong cukur guys. Pendek loh. Tadinya semata, sekarang kita udah. Nah, sekarang tempat foto-foto pertama payung-payung guys. Tapi sebelumnya ada bola kayak yang di kotak-kotak yang di Cina. Kita pengen ke bawah buat foto-foto guys. Ini kita tapi tutup, tapi boleh ke sana tuh, tinggi banget guys. Ini di gunung. Ini restoran semua yang bagian atas. Setiap restorannya ada tempat itunya buat fotonya. Ini kita udah di bawah. Nah, ini kita udah di taps tempat foto-foto. Nah, ini salah satu juga, nomor 2 di sini. Bagus banget guys, kalau malam ini nyala lampunya. Kalian harus ke sini guys. Benar, kalian di Bandung di Puncurut. Nah, di sini guys, kalian harus ke sini guys. Pemandangannya bagus banget guys. Kalian harus ke sini, kita foto-foto dulu. Iya, ini foto-foto dulu. Ininya bagus. Bagus. Selesai foto. Nah, ayo guys, kita ini pengen keluar. Nah, udah nyampe keluar, kita langsung ke tempat permainan. Oke guys, kita ini dapat payung. Nah, itu yang kotak-kotak buat mata juga banyak ya guys, warna-warni. Nah, itu bisa juga buat parkour payung. Kalian harus kesini guys. Ini pemandangannya. Guys, tapi kalau buat parkour susah. Ini yang susah. Nah,
Terus kalau malamnya lagi. Ini lagi antri guys. Antri masuk tapi kita lama banget. Jadinya gak jadi. Nah, ini gak jadi karena lama banget sama tiketnya mahal. Kita pengen ke tempat permainan di bawah. Oke guys, di sini tempat permainan. Lewat sana guys, ini tempatnya juga. Nah, kesini dulu guys, masuk. Tuh ada tempat buat foto-fotonya guys. Pokoknya seru banget, kalian harus kesini. Nah, ini proses pengen mainnya. Ada foto becak juga, tapi becaknya yang asli. Ini kita lagi nunggu ya guys, nunggu tiket. Rame soalnya. Nanti kita ke bawah. Nah ini kita mau ke bawah tapi ke atas dulu aja foto-foto. Karena ininya bagus banget pemandangannya. Oh guys, ada orang foto, kita harus berhenti dulu. Kalian wajib kesini guys. Nah ini ada tempat santri juga. Kalian harus kesini. Nah ini tempat foto-fotonya banyak guys, sama tempat mainan. Kalian harus ke sana biar ketemu aku. Nah itu ada tempat itunya guys, buat tiduran. Nah pemandangannya bagus banget juga itu. Wow, bagus ya guys. Itu masih dibikin bangun. Itu rusutan jurang. Dan ini saya lagi, aku lagi mesen makan tapi minum aja dulu karena gak lapar. Dan ini saya mesen apa tuh, soda biru ya guys. Ini masih dibikin. Oh guys, cakep banget. Agar harus ke sini. Itu kalian harus kesini guys. Tuh pemandangannya bagus banget. Nanti kita pengen guys, kita main-main dulu guys. Nah ini kita tadi kita udah beli gelang, jadinya tinggal masuk ruang mainannya di bawah guys. Wah rame, kalian harus kesini. Mainannya banyak banget, ada trampolin, manjat, parkour, mandi bola. Bawah juga ada perosotan tingkat. Nah guys, kalian harus kesini guys. Ini tempatnya cakep banget guys, sama ramai. Kalian wajib ke sini.
kalau enggak gak apa-apa. Tapi jangan lupa subscribe juga. Itu tangganya banyak tuh guys, 1, 2, 3, 6 tangga guys, 6 seberapa tingginya tuh, ada buat tanyakan. Lalu saya turun. Nah ini saya pengen nendang bola, tapi kencang. Kalau ditendang bolanya kencang banget. Ini guys, tempatnya luas banget benar. Kalau buat mancing, masa tadi pocah. Ini guys, aku dapat teman baru namanya Diki. Kita mau main perlatihan jatuh. Dan yang ini permainan buat latihan menjadi pemadam. Nanti kita ke situ. Nah, terus yang di situnya kita turun pakai tangan sendiri. Oke itu. Tapi nanti disediakan ini kok. Apa ini alas? Nah, itu guys. Nah seru guys, kalian harus kesini. Coba aja. Seru banget. Kalian harus kesini guys. Ini tempatnya super seru. Kesukaannya itu licin banget guys. Ini trampolin juga enak banget. Kenyal. Ini pengen lihat. Mau ini gimana. Lihat gimana. Kita lihat dulu ya guys. Ini juga tempat buat tidur guys, melayang. Ini lagi tidur guys, tapi nggak bisa tidur. Kita udah selesai guys mainnya. Ini lagi tidur pun, tapi nggak bisa tidur. Iya. Ini udah jam 3 guys, makanya. Bagus pemandangannya. Itu dipaksa-paksa tidur guys. Ini diputar-putar terus guys. Nah ini kita pengen ke bawah guys. Iya, pengen naik ke kapal. Apa itu? Mobil bus raksasa ada di atas. Lagi kata gunung tuh guys. Lagunya luar biasa, bukan biasa lagi guys. Kalian dua aja kesini, tapi takut banget saya, takut gak mau kesana karena takut terlebih. Ini guys, kita udah pengen foto-foto ayah sama ibu. Itu di bawah ada permainan guys, kita kesana. Pemandangannya indah banget. Itu lagi foto guys, saya takut kalau foto takut HP-nya jatuh. Kan berharga kan.
Maksudnya apa jatuh di biarin. Itu kan cuma nah lagi apa jadi gede si kotak. Ya itu di ujung ngeri guys. Petapa seram, petapa jantungmu bergetar di situ guys. Kalian harus ke sini untuk menantang jiwa. Jiwa. Pokoknya di sini jurang bang guys. Kalian harus ke sini guys. Sini. Sudah tahu. Tapi ini banget. Tinggi banget. Ayo sini lagi naik tangga. Sini. Wis. Kita di sini. Ini kalau roket saya enggak mau intinya. Serem banget itu guys. Buat ini ya. Itu dari situ aja. Dari situ. Tuh. Yang itu. Yang itu. Kan kalau itu lepas kan. Kan. Gak serem. Terus kita pengen ke itu lagi. Itu guys burung yang satunya kelihatan banget lebarnya. Kalian harus kesini guys. Ini kita ke bawah guys. Pengen main ke bawah. Ini udah nyampe guys kemananya. Ininya pak harus pakai kos kaki. Lompatnya lebih sama aja sih, tapi enak kan yang tadi guys. Soalnya yang tadi lembung, ini kurang berasa. Menarik gitu guys kayak di iklan-iklan. Nah ini sekarang ajak ayah main bareng. Main sendiri guys, gak punya teman. Nah ini kita main ajak-ajakan guys. Seru guys, kalian harus ke sini. Nah guys, kayak gitu guys. Seru guys, kemana nih? Di situ juga ada karya. Buat motor dan huruf-huruf guys. Ini juga ada perosotan. Perosotannya kalau terlalu itu sih bersih, tapi naik ke rumah orang. Ini guys, ini guys, kita udah nyampe di sini. Kita pengen pulang tapi gak aman. Naik guys, aku guys atas kayak banyak tempat bermain dan untuk foto. Enak juga guys.
sekarang aku pengen main apa ini? Main ini guys. Nah, ini seluncurannya, ini mobilnya. Ada juga lubang rahasia di sana guys. Tapi kita main trampolin dulu. Trik apa tuh? Itu ada trik tapi belum bisa aku. Ini yang buat apa ya? Buat parkour kan? Dan ada ini. Tapi pusing ya teman-temannya. Pusing guys, naik itu gate yang saya maksud. Lubang rahasia agak panjang. Dikira apaan? Nah itu yang aku bilang tadi guys, yang ini sebenarnya ini banget. Right guys. Dan ini juga buat putar-putar. Nanti diputar langsung. Nah, kayak gitu guys. Tangannya sakit juga. Itu sakit juga guys. Kalau main kayak gituan, kalau diputar kencang-kencang, sakitnya lebih. Sakit tangan. Nah ini sama kayak tadi dari kali, cuman kalinya bukan dibuat diinjak, ini buat ini guys. Itu rusak. Kalau ini motor, kita ambil bilang ini dulu buat seluncur, tapi kayak jadi keluar aja. Kita ini guys, mau lanjut foto-foto. Pemandangannya bagus banget guys, kalian harus kesini. Ini juga bisa diantarin makan, tapi pilih dulu itu tempat kaca buat foto, tapi kacanya buruk. Itu lagi foto guys. Thank you guys, bye. Jangan lupa subscribe guys.